Sebelah mana? Oh itu dia guys, itu dia guys, ceritanya guys. Ada orang guys di dalam guys. Coba kita lihat ya. Halo guys, jumpa lagi bersama Tompel. Nah, kali ini Tompel bakal main kampung horor chapter kedua nih. Ya, aku bersama Slayer Sushi ya guys. Karena aku waktu main sama Leika itu, serem sekali. Jadi aku minta ditemenin sama orang yang dewasa dikit. Oke, ini kita bakal main yang chapter kedua dan kita bakal main yang dua player ini, dua player di sini nih. Oke. Eh masuk buruan, Slayer Sushi. Hurry up. Sebelah sini, nah. Oke guys, kita tungguin aja kita bakal masuk gamenya yang chapter kedua. Okay. Apakah Tompel bisa namatin game ini? Okay. Kita coba lihat bareng-barengnya guys. Here we go. Bagi kalian yang penakut, kalian wajib nonton ini. Huh? Oke, kita bakal kesini. Here we go. Kita ngambil ini ya, apa kertas yang ada di sini. Oke. Okay. Terus habis itu kemana kita? I don't know. Jadi kita harus mencari tetangga. Huh? Kita harus ke tetangga ya. Oke. Okay. Oke, jadi kita bisa ngambil lampu. Mantap. Kita bisa pakai lampu kalau nggak salah. Oke, okay. Okay, jadi terangkan tempatnya. Mantap. Dia juga bawa lampu sendiri guys. Kita bakal menuju ke sini ya. Here we go. Oh, kita ngambil botol minum. Nah, kita bakal ke sini ya. Oke. Okay. Ke dalam rumah ini. Lu masuk duluan dah. Oke, ternyata nggak ada apa-apa ya guys. Oh my god, ternyata ada jin. Kita bisa berinteraksi ya. I seek refuge. Oh, dia tertawa guys. Lah, petinya nggak ada isinya sama sekali. Huh? Jadi kita bakal, weh. Ini siapa ya guys ya? I don't know. Oh, orangnya hilang guys. Oh no. Orangnya hilang loh. Ini ada sumur tua nih. Coba buka dong. Ada ini guys, penampakan ternyata. Dan kita bisa ngambil air. Oke. Oke deh, kita lanjut aja. Here we go. Ini apa nih? Huh? Tanah Abu Jamal. Oh, ternyata kita harus ke sini, Tanah Abu Jamal, guys. Alright. Oh, rumahnya sangat ini tradisional sekali ya, guys ya. Wow. Assalamualaikum. Halo. Kenapa? Huh? Oh, dia namanya Zul, guys. Oke. Okay. Kita lagi nyari cewek namanya Putri. Oke. Okay. Dan kita lagi nanya ke tetangga ini. Mantap. Apakah dia bakal tahu Putri itu ada di mana ini? Ngomong-ngomong Putri itu siapa ya, guys? I don't know. Ternyata kita harus pergi ke rumahnya Paman Hamzah guys. Alright. Kita harus ke rumahnya Paman Hamzah. Here we go. Gimana ke rumahnya Paman Hamzah guys? Kalian tahu nggak sih? I don't know. Oke, kita bakal kesini. Buset, gelap banget. Huh? Di depan gelap banget guys. Tapi BTW belum ada setan sama sekali ya. Tadi yang muncul baru jin. Oh no. Oh itu ada rumah tuh, ada rumah tuh di sana tuh. Ini rumahnya Hamzah ya, Paman Hamzah ya. Kaget aku guys. Paman Hamzah tiba-tiba keluar sendiri. Ya, Paman Hamzah. Assalamualaikum. Kenapa nih Paman Hamzah? Punya perasaan buruk katanya, guys. Oh, no. Apa yang terjadi? Paman Hamzah mimpi buruk. Terus berdoa dia. Oke. Okay. Emang kenapa? Mimpi apa? I don't know. Ternyata mimpi tentang Putri, guys. Oh, no. Iya. Oh, ternyata kita harus nyari Putri di hutan guys. Oh my god, di tengah malam kita harus ke hutan. Ya udah deh, yuk kita ke hutan guys. Oke. Okay. Sari Susi. Here we go. Ke hutan, tengah malam ke hutan ya. Nani? Cuma bawa obor kayak gini. Gak ada senter, HP atau apa gitu. Ayo kita ke Riskin River guys. Kita maju ke sini. Buset, gelap sekali di sini. Aku nggak bisa lihat apa-apa di depan. Oh no. Apa tuh itu? Oh, kuburan guys. Huh? Ada kuburan. Oh my god, ada tekorak guys di sini guys. Oh no. Ada peti tekorak. Nani? Wow, misterius sekali di sini ada kuburan. Cuma satu lagi.
Oke, tapi jangan jauh-jauh, tungguin. Nah, oke, yuk, maju yuk. Hurry up. Oke. Ini tempatnya serem banget, guys. Wow. Aduh. Ini kenapa ini? Ada apa nih, guys? I don't know. Pasti ada apa-apa nih. Oh, ada rumah. Wow. Oh, wah, kita balik ke rumahnya Paman Hamzah aja, guys. Okay. Mana itu setannya nggak ada ya? Gak apa-apa, kita bakal pulang aja. Alright. Oke, kita bakal menuju ke rumahnya Uncle Hamzah ini. Here we go. Kita lapor dulu ke Uncle Hamzah. Okay. Dia duduk santai di sini ya. Kita lapor dulu. Oke. Okay. Uncle Hamzah, aku tadi lihat jin. Kuntilanak, Uncle Hamzah. Allahu Akbar, kenapa sih kamu bisa lihat seperti itu, adik? Itu guys katanya, guys. Oke. Okay. Nah, kira-kira sama Uncle Hamzah diapain ya? I don't know. Oh, ternyata kita harus baca ayat ruqyah. Alright. Setannya, guys. Oke. Okay. Kita harus baca ayat ruqyah. Oh, ini kita pakai botol yang ini, guys. Oke. Okay. Oke, yuk, selesai yuk kita bakal berburu ini setannya yang tadi ya. Here we go. Yang depan dong. Jadi tumbal napa biar aku bisa ini. What? Oh my god, gimana tuh setannya? Ah! Ah! Setannya ada di mana itu, guys? Setannya ada di mana itu? I don't know. Sebelah mana? Oh, itu dia, guys. Itu dia, guys. Setannya, guys, dia. Selesusinya meninggal, guys. Oke, selesusi. Ini setan. Tidak, guys. Aku juga mati. Ya udah, kamu yang megang airnya. Aku yang megang lampunya, deh. Alright. Luan. Kamu megang air. Oke. Okay. Apa jangan-jangan udah ini ya? Udah kerukia ya, soalnya tadi aku udah pencet sih. I don't know. Coba kita ngomong ke Uncle Hamzah dulu ya, guys. Oke. Okay. Gak bisa, guys. Ternyata kita harus balik ke hutan tadi kayaknya. Oh, no. Oh. Belum, guys. Ini gimana, guys? Nyawa aku tinggal satu. Selera sisi mana ini? Tunggu. Kau pakai lampu lah. Aku pakai botol ini. Aku yang rupiah. Oke. Okay. Nah, pancing dulu setannya. Oke, guys, kita bakal berburu jin yang tadi ya. Alright. Kita bakal ngerukiah jin yang tadi. Oke. Okay. Ayo buruan, jalannya lama amat dah. Hey. Oh, itu dia, guys. Setannya, guys. Udah aku pencet, aku rukiah nih. Ayo lari. Ayo lari. Lari buruan. Oh, lari ke jalan. Dia loncat-loncat, guys. Tidak, dia malah ngincer aku, guys. Oh no. Udah hilang belum? I don't know. Udah hilang belum? Ternyata belum, guys. Belum hilang, guys. Setannya, guys. Huh? Astagfirullah. Udah gimana? Oh, akhirnya hilang, guys. Wuh. Wuh. Jinnya hilang, guys. Akhirnya kita berhasil merukiah jinnya. Mantap. Yuk kita ke hutan lagi yuk. Alright. Kita balik ke hutan, salah arah, balik sini. Nah, kita ke arah hutan lagi ya, guys. Oke. Okay. Kita bakal nyariin siapa tuh tadi namanya Siti atau siapa ya, Nur Aziza tuh siapa tadi. Ini tempat persembunyian setannya tadi di sini, guys. Alright. Enggak serius sih. I don't know. Oh, ada orang, guys, di dalam, guys. What? Yuk kita lihat ya. Kaget, guys. Dia bukan orang, ternyata setan. Oh, no. Astagfirullah, aku malah mati, guys. Guys, udah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.